dengan energi tauhid, bangkitlah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada rasa takut menghadapi kekuatan kerajaan, penguasa yang kemudian pemerintahan. Maka dia melakukan nahi mungkar sidang jemaah. Dia mulai berdakwah, berdialog dengan bapaknya, berdialog dengan petinggi negara. Akhirnya sidang jemaah dia mengambil keputusan. Maka kemungkaran harus ditumbas. Sendirian remaja kecil dengan energi tauhidnya, dengan bara api tauhid, dia bangkit di tengah jahiliyah, membawa sinar terang di tengah gelap. Dia hancurkan berhala-berhala di tempat pengibadan resmi negara. Inilah Ibrahim alaihissalam yang mampu sendiri membawa bendera berhadap-hadapan dengan Tuhan. Suatu ketika itu dia hancurkan ideologi penguasa dengan simbol, dia hancurkan patung-patung yang resmi jadi sesembahan makbatnya penguasa. Artinya apa? Ibrahim sendirian mampu menghadapi ideologi penguasa, ditumbangkan, ditendang, dan beliau berani menanggung resikonya. Ini api iman, ini api tauhid yang menyala-nyala di dada Ibrahim alaihissalam. Lahir di tengah jahiliyah, di tengah komunitas jahiliyah, api tauhidnya menyala-nyala. Kenapa kita di tengah komunitas umat Islam mengantongi ijazah sarjana, profesor doktor agama? Kenapa api tauhid mati di tangan Anda? Kenapa api tauhid berdaya di tangan Anda? Anda biarkan kegelapan, Anda biarkan umat Islam kalah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Anda harus hijrah seperti hijrahnya Ibrahim alaihissalam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pelajaran ketiga sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia melihat menjadi manusia remaja yang tahan uji dengan istiqamah. Istiqamah Ibrahim alaihissalam. Ditangkap Ibrahim, dinyalakan api. Tidak satu pun yang memihak kepada remaja muda Ibrahim alaihissalam. Bahkan keluarga kandung, tempat mengadu seorang remaja jika menghadapi masalah, tidak berpihak pada Ibrahim alaihissalam. Coba Anda bayangkan, ketika Anda akan berhadapan dengan kezaliman, akan dihukum mati secara sadis, di saat itu tidak satu pun yang bersama Anda. Goyahlah Ibrahim alaihissalam, goyahkan dia dengan tauhidnya. Tidak. Dilihat wajah ibu dan ayah, dilihat wajah keluarga, tapi tidak ada dukungan. Ini ketegaran yang luar biasa. Istiqamah, sabar, wal quwwatul iman. Diikat remaja kecil, oh, dilakukan oleh ribuan tentara, dilemparkan ke dalam api. Bagaimana dengan Ibrahim? Dia yakin dengan Allah. Kuduahi keyakinan Ibrahim kepada Allah. Inni dhahibun ila Rabbi, saya dhahibun ila Rabbi, saya hanya melangkah untuk Tuhan saya. Saya yakin Allah akan memberikan hidayah. Allah berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah engkau, sejuklah, selamatkan Ibrahim. Semua alam ini sidang jemaah, insya Allah memihak kepada para pejuang tauhid. Jangan ragu saudara-saudaraku, semua alam ini
akan bersama para pejuang di jalan Allah. Maka sedang jemaah, logika pertama tentang kekuatan perjuangan umat Islam adalah logika bersama Allah atau tidak. Kualitas bukan kuantitas. Logika adalah logika kualitas bukan kuantitas. Kita sudah merasa mendapat kuantitas, tapi tidak mendapat kemenangan. Allah tegur umat Islam yang euforia dalam perang Hunain, merapa merasa banyak jumlahnya, dikalahkan oleh Allah. Euforia jumlah. Allah tegur umat Islam dengan kekalahan di perang Uhud, karena tertipu gagal strategi. Secara logika, perang Uhud, perang Hunain, umat Islam menang. Secara logika, perang Badar kalah. 300 lawan 1000 lebih. Senjata tidak ada, kendaraan perang tidak ada. Tetapi logika itu ada di tangan Allah. Di perang Badar yang logikanya kalah dimenangkan. Di perang Hunain dan perang Uhud yang logikanya menang dikalahkan. Maka energi yang terbaik itu energi iman. Energi fisik 1 jam sudah capek, 2 jam sudah letih, tapi energi iman akan tetap bertahan selagi nyawa ada di badan Anda. Quwwatuna quwwatul iman. Kekuatan kita adalah kekuatan iman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka diselamatkan Ibrahim alaihissalam. Dia hijrah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia kemudian setelah dia menikah dengan istrinya Siti Sarah dan Siti Hijir, kemudian beliau mengelola aset sejarah, kembali mencari pos kekuatan umat Islam. Strategi kebangkitan harus ada pos kekuatan umat Islam. Dia bangun, yaitu sidang jemaah, kekuatan Madinatul Quwa, yaitu pusat kekuatan umat Islam. Maka sejarah, aset sejarah yang terbaik ketika itu adalah yaitu Makkah, yang ketika itu masih ada puing-puing Ka'bah. Dia kembali hijrah ke Ka'bah, dia bangun kekuatan di Ka'bah sampai sekarang. Maka Makkah Al-Mukarramah dari sumber kekuatan umat Islam, sumber energi umat Islam, tempat berkumpul bersatunya umat Islam, dan kota suci itu sidang jemaah. Maka umat Islam itu bangkit, kembali pelajaran sejarah, lihat strategi sejarah, kemudian bangkitkan keemasan sejarah. Ini pelajaran dari Ibrahim alaihissalam. Apa yang menjadi apa namanya energi kebangkitan? Bagaimana sejarah telah meraih apa strategi apa yang membuat suksesnya sejarah? Maka itu harus jadi pelajaran bagi umat Islam. Belajar pada Ibrahim alaihissalam. Dia ambil di mana titik sejarah umat Islam, yaitu ada pada Ka'bah. Dia kembali bangun Ka'bah. Tidak ada manusia ketika itu. Walaupun itu aset yang tidak terkelola, aset yang tertinggal, aset yang tinggal sejarah, tetapi Ibrahim alaihissalam berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala